mumpung lumayan jauh perjalanan ke pasarnya, aku bisa menikmati pemandangan yang bikin mata seger. Hati-hati toh nyetir, jangan main serempet-serempet aja. Sepeda saya untuk gak rusak, tapi saya mau ke pasar nih cari pria, jadi kotor gini. Oh itu ada dealer itu, saya kasih dah itu. Kasih saya pria? Iya. Oh yaudah deh, gak apa-apa. Ayo. Ini bantu nih. Iya banyak bantu nih. Banyak gini. Oh boleh deh saya. Gak usah semua, kasih aja sini udah. Jangan. Wah, iki namanya ada hikmah di balik musibah. Habis diserempet malah dikasih pare. Lumayan lah yo. Aku harus segera mengantar pare ke Kak Rohim. Prianya? Iya dulu sekalian deh buang bijinya. Oh ya kak. Siap kak, langsung aku beresin deh parenya. Ukuran pare hijau di sini lumayan besar yo. Panjangnya sekitar 20-30 cm. Jenis pare hijau seperti iki, daging buahnya tipis dan tidak terlalu pahit. Pare termasuk tanaman yang mudah ditanam yo. Meskipun tanpa perawatan, selama tanahnya subur, si pria akan berbuah setiap minggu. Pare tidak hanya enak jadi makanan yo. Di negara lain seperti Jepang, Korea, dan Tiongkok, pare juga dimanfaatkan sebagai bahan pengobatan. Katanya sih, bisa mengatasi gangguan pencernaan. Kak Lis dan Kak Rohim akan membuat dumpling dengan tambahan pria. Dumpling asalnya dari Cina yo. Sebenarnya ini makanan yang dibungkus dengan kulit berbahan tepung. Bentuk dan isi dumpling bisa macam-macam yo, bisa sayuran atau daging-dagingan. Kalau dumpling yang ini mau pakai buah pare sebagai bungkusnya. Tunggu sih, sekarang buat adonan dumplingnya. Bahannya tepung terigu dan tepung maizena. Tinggal aduk sampai rata yo. Untuk bumbunya sederhana saja, lada, bawang putih, dan bawang merah dihaluskan. Bawang-bawangan tidak hanya memperkaya rasa masakan lo, tapi juga bagus untuk kesehatan. Antara lain bisa menurunkan tekanan darah dan menjaga kesehatan jantung. Tambahkan garam dan gula yo. Jangan sampai bumbunya hambar. Kak Rohim pakai daging ayam cincang untuk isi dumpling. Pilih bagian dadanya, soalnya lebih sehat, banyak proteinnya, dan kandungan lemaknya relatif sedikit.
sudah beres toh semuanya. Sekarang campurkan ayam cincang ke adonan dumpling. Aduk lagi sampai rata. Kak, ini kak, parinya udah dipotong-potong udah bersih? Ya dong, bantu ini sih. Oh ya kak. Iki bagian favoritku, memasukkan isi dumpling ke dalam pari. Rasa pare memang pahit yo, tapi jangan dipikirkan pahitnya. Kalau sudah diolah, jadi lebih enak kok. Apalagi banyak manfaatnya untuk kesehatan. Katanya sih bisa menurunkan kadar gula darah lo, mantep toh. Terakhir, kukus dumpling pare selama setengah jam. Dong, tolong dikukus ya. Oh, ya kak. Pengukusan tidak hanya membuat bahan makanan matang dan teksturnya lebih empuk, tapi juga sekalian membunuh bakteri jahat, jadi aman kalau dimakan. Wah, baru masuk dapur aja sudah kecium aroma gurihnya. Jadi tambah gak sabar nyobain. Iye, tampilan dumpling pare ini gak kalah toh dengan buatan restoran? Yo jelas. Pak, dicicipin pak nih pare dumplingnya. Terima kasih. Iya dumpling. Ayo bu. Ayo. Sudah kumpul toh? Langsung habiskan aja. Bener toh? Wenake pol. Kalau yang gak suka makan pare, pasti jadi suka kalau sudah nyobain ini.